Tanggal 16 malam, siang, malam, jam ada permasalahan dengan tuh nah, cuma baca di toko dan dia tuh dia salah mengerti. Siapa DP nama? DP rumah di mana? Sebelum Moy. Oh, di rumah tinggi itu. Coba masuk kiri, masuk ke dalam. Apa didikan kamu? Didikan peleng. Didikan peleng? Ada masalah sebelumnya atau apa? Enggak. Bagaimana kok sampai didikan peleng? Kita dapat cerita dengan dia. Ini siapa? Ini satu. Kong, dia kan udah duduk di sebelah tadi ini satu. Kong kita bilang, dia bilang mau pengen ambil baju. Kepala dari sini memang kaki gatal, malah tertutup. Lagu kekuat, dia pikirnya kita udah bilang pada dia gatal. Cepat deh petangan dadah. Sofi sumpah. Sudah. Jadi siang hari ini kami tim Resmob akan menindaklanjuti atas laporan dari masyarakat di mana seorang perempuan telah dianiaya oleh seorang lelaki dengan cara menampar. Kejadian tanggal 16 malam sekitar pukul 11 malam. Karena mungkin salah paham atau bagaimana. Jadi kami tim Resmob akan mencari tersangka ini sesuai laporan. Jadi kami tim Resmob saat ini akan bergerak menuju TKP atau kediaman dari tersangka. Resmob.
Ya. Itu sih itu dia. Ya. Hai. Oh, iya itu saya tahu. Ada ambisun dia. Dia itu. Tapi saya bilang kita orang hukum. Kita konsultan. Tahu, kita tahu dia kan. Cuma tahu anak itu kan setelah lu banyak bikin anu dang. Cuma gini. Terangkan termasuk untuk masyarakat. Kalau sana ada yang mau tegur ke dia. Siapa yang mau tegur? Apa dia lebih ke apa? Lebih ke apa dia waktu itu? Orang kan datang kemarin, dong gak ketemu bicara yang enggak enak. Dia enggak tahu tiba-tiba sampai bicara. Ah, enggak tahu. Kali dia bicara, dia udah bilang itu tadi. Padahal dia cerita, dia kan tiba-tiba datang. Lalu dia ke teman-teman, dorang bukan kita yang kan tuan rumah. Cuma sampai-sampai kemarin dia marah-marah. Mungkin ada masalah dari luar, so. Cuma dia so lapor, po. Udah tampar di pemulu, dia so visum. Ini enggak masalah. Dia itu karena DP, DP dia waktu itu dia, DP kakak. Terang gak tuh, benar? Dia waktu ada DP paku udah bawa, karena kalau tanda itu dia, dia pasti pada orang lain. Sedangkan itu sampai itu bilang, ih, dong-dong baru dapat tahu, soalnya dong-dong semua bos semua. Kan nak jabah rokok, nak jabah minum, semua. Dongan, itu dia kan pasti kena orang lain. Tapi bukan apa, orang tahu lah. Enter merah saja, nyanda. Sampai-sampai kan situasi malam. Tapi kan tegur bukan apa kecuali kebutuhan tapi itu kan termasuk tuan rumah. Kalau di anu kan orang yang bisa memberikan apa itu pembinaan. Ya itu, tapi kan dengan cara yang sangat apa yang sangat manusiawi. Tapi ketika tegur berapa kali di apa semua, tapi kalau cerita itu kan kurang tambah-tambah. Karena dia merasa ada yang backup dia. Ada yang backup dia, dia tamang buser. Enggak, maksudnya dia berpikir bahwa ada yang bertamang dan dia buser, sehingga dia lancang. Kita bilang, kita cuma tegur. Perempuan kan, perempuan laki-laki kalau utang bapak belum. Ini kan cuma kira begitu. Boleh ikut entoran dulu di kantor. Soalnya dia bikin laporan resmi. Oh, nah, ya apa-apa nanti klarifikasi no di kantor. Masalah. Oh iya. Itu sih buka apa dah cuma sekedar itu. Iya. Tahu dah titik. Kalau salah dia so bikin laporan, betul orang respons itu. Respon dari laporan. Nanti tinggal ngobrol bicara ini. Jadi saat ini kami tim Resmob telah berhasil mengamankan tersangka dan tersangka kooperatif juga tidak melakukan perlawanan atau apa dan dia menyadari bahwa atas kejadian tersebut dan saat ini tersangka sudah digiring ke Polres, dia menggunakan kendaraan sendiri dan saat ini kami menuju Polres untuk diserahkan kepada penyidik untuk diproses secara hukum. Jadi
saat ini kami dan tim menuju Polres dan bersama PSK. Let's move. Yes.